Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku Sona Edo Channel. Terima kasih yang selalu dukung channel aku. Selamat pagi teman-teman. Nah, di kesempatan video hari ini, tuh aku ini basah kuyup, guys. Tuh, celana aku juga basah. Nah, di kesempatan video hari ini ceritanya nganu, guys. Lagi bersih-bersih rumah. Bersih-bersih jendela nih. Jendela nih, guys. Barusan saya cuci, saya gerujuki, guys, pakai selang. Jadi ini tuh kuyup terus kabeh. Nah tuh lumayan lah, nggak terlalu bersih banget, tapi ya daripada badangan mendingan di sini dibersihkan biar bersih, guys. Karena apa? Karena sudah menuju lebaran, biar orang ke sini itu ya rumahnya nggak bagus, yang penting bersih gitu loh, guys. Sederhana tapi bersih itu kan enak dipandang gitu, jadi kerasan. Jadi ini cuman aku bersih-bersih jendela, nanti kalau sudah Matim katanya mau ngepel, guys. Tapi ngepel itu menuju hari H. Ya kira-kira 5 harian atau 2 harian gitu. Sibuk mau rewang, guys. Masih sibuk, guys, karena mau rewang 1000 harian sama ibunya Danang, guys. Di nanti. Ini Mbok Ti, guys. Kapan selamatannya? Engko goreng-gorengnya? Besok. Besok goreng-gorengannya, guys. Iku selamatan dhewe kok. Kok. Nah, nanti itu mau selamatan apa? Likuran. 21 hari Ramadan, guys. Alhamdulillah sudah menuju apa? Malam selikur. Malam selikur kalau di Jawa itu. Oke, teman-teman, jadi ini aku mau lanjutin bersih-bersih dulu karena belum selesai, masih banyak tuh jendelanya di samping sana sudah belum juga. Oke, teman-teman, terus ditonton videoku dan ini Mbak. Oke, jadi ini tuh ya lumayan lah, nggak terlalu bersih-bersih banget, tapi kan yang penting dilihat itu ya lumayan lah. Tapi belum ini rumahnya, aku mau masang foto juga nanti kalau sudah selesai. Kalau enggak kesel, guys, karena ya puasa, nanti mau masang fotonya Mak Atim, fotonya keluarga lah. Filona tuh enggak puasa tuh, minum pop es tuh, anjay. Meh kurang didik video nah, Bu. Ini biar Mak Atim videoin, guys. Aku mau anu ini karena nggak ada yang videoin kau kan, loh. Serandi aku juga enggak. Keburu airnya itu amber, guys, karena pakai sanyo, nggak punya tampungan di atas gitu, jadi pakai. Wah, kayaknya apa ya kursi nending di anu ya? Kok kursi meja anak-anak, meja nih Filona loh. Cetopin, guys, sepatu, guys, sandal. Sepatu. Ini aku mau bersihin lawangnya juga, mau tak semprot juga biar bersih dipandang seger gitu loh, guys. Ada duncan ya, ada kayak dan itu lah. Tak duncan itu ngasang. Ini Mak Atim biar videoin dari sini, guys. Ini apa? Eh, andalan dong. Kata? 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 Nanti ada bawah ini teman-teman. Halo, Matim jadi bosnya, guys. Mek delok tok, guys. Dan hari ini dengaren, guys. Dengarannya apa, guys? Sudah bangun, sudah bersih-bersih. Kok rajin sekali. Iya toh, guys, guys. Pulang sekolah wis bersih-bersih, biasanya masih ngorok. Iya, guys. Masih molor. Kok dengaren kok wis. Bu, anu kene yo. Nyemplat kocok nih, guys. Sling ya? Oh. Piye bener kali? Ngeblur ah? Enggak. Coba apa mana? Celing? Enggak ngerti. Lah iya tuku enak. Bali napa enak ya? Ke enak. Ini Mbak Nini di nana aku tuku super pel. Apa kena iki tuku kali ini? Ah, lah rasa celing. Ndi lek mertuku? Mbak Nina. Ora eneng kono ki. Jajan enake. Jajan iki lho poso jajan. Ya iya lek celing ki lho ora enak nang kene ra ngene Mbak. Ini apa ngene? Mas Bin kono enak. Iki enggak enak dingake to sing iki. Kaya kena to. Lah kok to. Nak rak yo wis rasa dingak. Lah sing jero kok kok. Eh, biyen. Tak po. Biyen. Kok kok biyen.
Lah terus ben nek kena piye wis enak terus kadung nayang wis suwi ra dingak. Wis dulu buat ini kok kotor. Ini lawangnya aku juga mau bersih guys. Bersih. Jadi cara iso ngecat wis rasah ngresiki guys. Enggak mau ngresiki guys guys. Enggak iso ngecat guys enggak punya uang. Enggak ngecat. Entek orang tuku. Aku mung yo lali arep mamperin Mas Bin. Lah ndang iso. Enggak punya enggak bisa piye-piye wi. Nyapa yo wong medhun tak unggah nek wong munggah tak. Enggak bisa melitur guys, bisa aja coba umbah guys. Lawang kok diubah. Enggak apa-apa. Yang penting bersih. Enggak usah melitur. Badan-badannya itu nah kayak gini kotor-kotorannya kayak gini. Sekali-kali lah dicuci. Ini pek mulai di mangan pernis. Oh, habis lah ya. Bersih. Tapi kulit merenes pada tidak merelas barang. Gak, dia merelas apa malah ini? Minjo toh. Tepat mulai yung mulu kayu orang. Apik nah. Ini filora ini. Gembar-gembar. Nambah tikus. Oke guys, ini lanjut nanti. Masih banyak. Nanti itu barang atas-atasnya itu keburu airnya Amber guys. Oke, okay, dadah. Bisa terus yang kening apa? Yes. Oke, okay, teman-teman, jadi ini aku di Filona, wis wis. Sekarang kita coba apa? Dan itu Filona yang rekam ini Mak Atin dari sini, dan aku mau pasang fotonya Mak Atin sama Bapak dan juga Filona. Ini foto ini raja ini gini guys. Filona. Tuh foto-foto itu juga. Betul. Nah, tuh fotonya. Tangannya cuma ngiri ini sih, Sena. Tuh fotonya Filona sama Sona Edu Channel. Tuh Filona sama Sona Edu. Nah ini keluarga, khusus keluarga sih. Bisa nonton lebih ya? Bisa. Kamu sepi. Aku mau cuma video ini, kok tak kuncengnya belum nih. Eh? Siapa? Oh, tanda ini pasangan. Tolong tangan. Belum itu, bro. Iya, murah kena. Murah kena kok. Bantu lah. Ini cuma iya. Gila ini tak incengnya. Tidak. Oke teman-teman, jadi ini aku lagi proses pemasangan foto. Tuh fotonya ini masih belum semua guys. Ini fotonya Mak Atim sama Bapak. Tuh ini saya pasang di sana. Ini Mak Atim, fotonya Mak Atim. Tuh api opo itu tuh tuh di tengah kira naik san dan itu fotoku di situ guys nih. Dan ini fotoku masih kecil guys, aku mau tunjukin. Nah ini fotoku masih kecil, ini 7 bulan guys. Nih. Duduk ya, belum bisa enggak duduk nih. Ini 7 bulan ini guys, masih belum bisa duduk ini. Ini dudukin guys. Nih, rambutnya duluan guys. Arang-arang. Limo. Ini sepatunya kayak dulu kayak gini, kayak model boneka-boneka. Nah, ini masku guys. Apa ini? Gelang emas ya. Pira gram nih? Pian? 2 gram, 3 gram. 3 gram pian piro ya? Pian cek murah. Ini ali-ali juga. Tuh aku pakai ali-ali.
cincin juga kalung. Ini kalung hilang ini guys. Kalau iki wae iki sing kalung. Ora no. Kuwi gelang ali-ali dadekne sitok hilang pisan. Berarti iki. Oh, berarti apa gelang ali-ali sama kalung ini dijadikan satu dibelikan kalung. Nah, dijadikan satu di kalung. Nah, kalungnya itu malah hilang di bawon, guys. Di ladang, kecantol enggak tahu kecantol apa gitu, hilang. Jadi ini hangus semuanya karena kan ditukar tambah sama yang cuma satu. Jadikan satu. Oke, teman-teman, aku mau lanjut dulu. Nanti kita oke, teman-teman. Jadi ini aku bersama Filona sudah selesai memasang foto. Tuh, fotonya Mak Atim di sana, guys. Tinggal satu enggak? Karena enggak ada. Nah, yang itu 1 2 3 4 sama itu. Masih banyak, guys, fotonya tapi figurnya belum ada. Jadi juga apa itu terlalu grendel. Terlalu kebanyakan foto juga enggak bagus. Nah, ini nanti paling kurang lebih 3 harian menjelang hari raya Idul Fitri, guys. Jadi misalnya 3 harian loh, maksudnya iki ngepel, mau ngepel juga mau bersih-bersih kursi. Ini kursinya sudah rusak, guys. Nanti aku mau tunjukin, guys. Ini guys, wis corongan wis gembos sudah wis kotor lah. Waktunya ganti kainnya juga, tapi masih belum ada rezeki. Semoga dapat rezeki Mak Atim bisa apa cepat apa ini ganti, guys. Ganti, doakan aja, guys, semoga bisa apa itu ganti ini apa ya busa lah karena tapi sponnya, guys, spon karena sudah rusak, sudah empuk. Pokoknya paling ganti karena sudah lama ini, berapa tahun, Bu? 5 tahun seluruh ya. Ya kurang lebih ya 5 tahun lebih. Ya. Kayaknya berarti muncul no. 10 tahunan sana no. Yus muncul. Poh 10 tahun kursi ini, guys. Yus wajar lah kalau rusak karena ya sudah dipakai setiap hari ditunggui wong. Jadi ya kayak gini harus diganti, guys. Semoga Mak Atim cepat dapat rezeki bisa ganti, guys, doakan ya. Oke, teman-teman, kita tutup videonya. Terima kasih, ini sudah selesai saya bersih-bersih. Besok biar tinggal Mak Atim, jatah Mak Atim nempel, guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nih, Filona.